Oke, jadi tadi kita sudah sama-sama melihat pernyataan resmi Kemenpora dan Ketua Umum PSSI yang menyatakan bahwa Liga 1 ini pelaksanaannya ditunda sebulan. Kemudian manajemen sudah tahu pernyataan itu dan langsung kita memberi respon. Manajemen sepakat bahwa oke, kita tunggu sebulan dan bagaimana tim yang sudah terlanjur di Jogja, ya manajemen memutuskan bahwa tim PSM Makassar tetap berada di Jogja sampai nanti pelaksanaan liga dimulai. Kenapa kita memilih stay di Jogja? Karena ya jarak antara sekarang, mulai sekarang sampai sebulan ke depan itu terhitung cepat. Jadi kita nggak mau pulang balik. Lagi pula juga di Jogja ini pelatih langsung menyusun rencana. Kemudian kita di sini banyak opsi tempat tempat latihan. Jadi manajemen dan pelatih akhirnya memutuskan kita tetap stay di Jogja. Kira-kira seperti itu.